kita mau menuju ke air terjun di desa Dirung Mingkin. Kita jalan kaki sekitar 40 menit lanjut pos. Leo, bagaimana perjalanannya Leo? Ya, sangat melelahkan ini. Jalannya sangat kecil lagi ini, sulit motor jalani. Ayo guys, izin bro. Melewati anak sungai. Gimana Andri Po? Gimana? Lo, guys, ketemu lagi sama saya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Ini masih separuh perjalanan bro, masih jauh. Ini gue bawa sendal, sendalnya si Andri. Ini kerja sama tim bro. bro, what's up bro? Kerja sama tim bro. Kita mau nanjak gunung lagi bro. Oke Leo. Ular po, po. Jujur-jujur Leo. Istirahat. Oke bro, kami dapat buah bro. Lihat nih, buah cempedak asli dari hutan Kalimantan. Gimana Bung Andri? Bisa apa kembar tuh? My trip, my adventure. Wih, luar biasa. Mati ya, luar biasa. Hutan dapat tiwadak kami nah. Ini namanya tiwadak. Ini bersepatu gue ya. Ikan yang banyak kaki. Ini ikan yang banyak kakinya ini dia. Ini namanya ikan mandai. Nanjak lagi bro, oke. Nanjak lagi bro. Bagaimana Bung Ari? Sungguh melelahkan. Aja kamu. Anjay. Woi. Woi. Ha, hai, nanjak terus, cuy. Tanjakannya super ini. Lihat gunungnya, bro. Ini berapa derajat ini? Ayo, ayo guys! Hai, hari ini kami dari RSUD Puruk Cahu tim mandi bareng melakukan perjalanan ke air terjun di Dirung Mingkin. Hari ini kami tim medis, luar biasa sekali perjalanannya. Orang yang lari kami. Tetap semangat, my trip, my adventure. Oke bro, suara airnya sudah terdengar bro. Berarti kita sudah dekat ini. Oke lah lanjut. Sekarang turunan bro, licin bro. Weh, weh, weh. Oke bro, ini turunan terakhir. Tuh, suara air terjunnya sudah terdengar di bawah sana. Ini turunan terjal yang terakhir. Oh,
Sudah sampai, bro. Tapi kita harus berjalan ke sana lagi. Soalnya di sana itu pusat air terjunnya, di sini cuma alirannya doang. Itulah, kita istirahat dulu sini sebentar. Oke, bro, ini air terjunnya, bro. Kita pulang. Sudah jam 3 sore. Kita pulang. Nyebrang sungai, bro. Wih. Basah, anjir. Basah.